Halo, selamat malam. Oke, pada video kali ini saya kedatangan paket yang saya beli kemarin yang baru datang barusan ya. Kita akan lihat isi paketnya apa. Oke, sepertinya saya memerlukan gunting. Oke, kita akan buka saja ya. Isi paketnya adalah ini, saya beli kemarin sekitar harga sekitar 100.000 ya. Ini untuk keperluan saya, keperluan untuk komputer. Kita akan lihat, ini sepertinya tokonya ada di Mangga 2. Bisa dilihat dari detail pengirimannya ya. Ya, saya beli di toko online dan toko fisiknya kemungkinan di Mangga 2. Ya, sepertinya ini adalah TP-Link ya, modem. Ya, maaf kan, sepertinya lampunya padam ya. Kita bisa pause dulu ya. Oke kan, karena tadi baterainya habis, kita langsung buka saja apa aja isinya. Oke. Seperti ini tampilannya. Sepertinya ini adalah buku panduannya ya. Buku panduannya. Kemudian unitnya sendiri seperti ini. Ini adalah unitnya. Kemudian kita akan lihat ada kabel USB ya. Ini adalah USB extend untuk menjangkau lebih tinggi, maksudnya agak lebih tinggi. Kemudian kita dapatkan juga buku paduan. Dan terakhir adalah software-nya sendiri ya. Ini saya mendapatkan dua. Kita lihat di sini ada dua. Oke, begitu. Kita akan lihat seperti apa ya ini unitnya. Sepertinya susah sekali ya. Nah, seperti ini. Ini adalah antenanya. Sepertinya kita harus memutar agar lebih kencang. Dan ini adalah USB. Seperti ini tampilannya. Masih USB 2 ya. Ini adalah TP-Link untuk menjangkau WiFi dengan kecepatan 150 MB per second dengan merek TL atau seri TL strip WN 722N. Oke, seperti itu isinya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa, semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik like, di share, serta di subscribe. Selamat malam, sampai jumpa.